warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan dan pengukuhan ketua dan pengurus OSIM periode 2023-2024 dimulai. Oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan kepada Ibu Hajah Nurhayani SAS, disilahkan. Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong nomor 355 tahun 2023 tentang komposisi pembina dan pengurus organisasi siswa intra madrasah OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong menimbang A. bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa dan siswi, maka dipandang perlu untuk membentuk organisasi siswa intra madrasah atau OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong.
agar MTSN Negeri 5 Tabalong dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dipandang perlu untuk mengesahkan pembina dan pengurus OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024 dengan surat keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong bahwa penanggung jawab organisasi siswa intra madrasah OSIM adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024, B. Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024 oleh siswa-siswi MTSN Negeri 5 Tabalong pada tanggal 6 November 2023. Memutuskan, menetapkan, pertama, susunan pembina dan pengurus OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024 sebagaimana terlampir. Kedua, menugaskan kepada mereka yang tersebut pada lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan keputusan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Harwai pada tanggal 20 November 2024, Kepala Hajah Siti Hairah SPD, MPD. Dan pengurus OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024. 1. Pembina OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024. Nama Hajah Siti Hairiyah SPD MPD sebagai penanggung jawab. 2. Hajah Nur Hayani SAG sebagai wakamat kesiswaan. 2. Pengurus OSIM MTSN Negeri 5 Tabalong periode 2023-2024. Ketua Muhammad Reza Effendi. Wakil Ketua Agus Misbah Saadi. Sekretaris Ahmad Sirlangga. Bendahara Lola Hijah Lufianti. Divisi-divisi. A. Bidang Keagamaan. Koordinator Muhammad Nazril Hariri. Anggota Ahmad Rifai. Bahriansah Almatusifa Sera Aminia, Nur Milawati, Siti Asia. B. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Koordinator Muhammad Rifi Ardan. Anggota Hairi Akil, Muhammad Nido Saifullah, Amelia Nur Afita, Andi Kumalasari, Muhammad Bayu Ananda, Arum Safa Salsabila. Bidang Seni Olahraga, Pengembangan Bakat dan Minat, Koordinator Muhammad Firman Al-Kahfi, Gebi Saskia Juanita, Hafizah Al-Humairah, Husnatul Jannah. Halim Rustam Pratama, Ridho Saputra, dan Zainal Fahmi. D. Bidang Prestasi Akademik dan Bela Negara, Koordinator Naila Sufiatun Nadifa. Anggota Anida Sifa Faujiah, Nita Auliasari, Najwa Sakila Amanda, Nadia Safitri, Abdullah Rizal Pratama, dan Melissa Putri. E. Bidang Humas dan Publikasi, Koordinator Faza Ihya Mudarifah. Anggota Wandi Hafizi, Firdi Maulana, Muhammad Safri, Sili Ramadhani, Selvi Eriana, dan Aira Elga. F. Bidang Keamanan dan Ketertiban, Koordinator Ilham Maulana Nufarinda. Anggota Muhammad Ihsan Ramadhani, Muhammad Lutfi Dini Erwanto, Irvina Nia Fitria, Rahmayanti Dimas Nur Faiz, dan Muhammad Akbar. Harwai 20 November 2023, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong, Hajah Siti Hairiyah, SPD, MPD. Sebelum
kalian saya lantik sebagai pengurus OSIM 2023-2024. Perkenankanlah Ibu mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus dijawab secara serentak. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIM MTSN 5 Tabalong tahun 2023 sampai 2024? Siap. Siap. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa MTSN 5 Tabalong? Siap. Siap. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di MTSN 5 Tabalong? Siap. Siap. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan madrasah? Siap. Siap. Terima kasih. Rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, Kamis 23 November 2023, berdasarkan surat keputusan Kepala MTSN 5 Tabalong, Pengurus OSIM MTSN 5 Tabalong tahun 2023-2024, yang namanya termasuk dalam surat keputusan di atas, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIM MTSN 5 Tabalong tahun 2023-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kalian semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Penyerahan panji OSIM dari Ketua OSIM lama kepada Ketua OSIM yang baru. Ucapan selamat kepada Ketua dan Pengurus OSIM 2023-2024 dari Dewan Guru.
sudah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami. Di pagi hari ini kami mohon kepada Engkau, jadilah anak, jadikanlah anak didik kami MTSN di Mata Balong menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan berikanlah mereka ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah mereka taat bakti kepada Allah dan Rasul. Taat bakti kepada kedua orang tuanya. Taat bakti kepada guru-gurunya. Dan jadikanlah mereka bermanfaat bagi orang lain. Allahumma ya muhawil al-ahwal, hawil halana ila asinil hal, bihawlika ya azizu ya mutta'al, Rabbi zidna ilma warzukna fahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi